3 Minute Update. A daily entertainment news podcast brought by KG Media. Woi, lagi dengerin apa sih? Seru banget. Gue lagi dengerin podcast Cuan nih. Dengerin Joyce Taurisanti, CFP dan jurnalis harian Kompas yang ngebahas dasar-dasar investasi saham. Nah, salah satunya kenapa sih investasi bodong itu masih merajalela? Karena ya, kita kurang pengetahuannya, Mas Adi. Itu doang. Dengerin dulu dong. Cuan ini bahas asuransi juga loh sama Dion Rafael, Insurance Advisor. Lu masih takut kan kalau ditawarin asuransi? Jadi, kalau ketemu agen asuransi swasta, jangan takut. Ditanyain, justru itu kesempatan. Selain itu, ada Jumiati Partawijaya, CFP dan jurnalis kontan.co.id yang ngebahas investasi saham, emas, dan properti. Jadi kalau pasar saham New York lagi turun, ini pasar saham di Indonesia juga ikutan turun gitu. Satu lagi. Ada sekilas cuan dari kontan.co.id. Di situ ada berita update soal saham dan masih banyak lagi. Biar nongkrong sama anak jaksel lebih gak kaku, dengerin deh cuan. Cari untung bareng teman. Persembahan Motion FM dan Medio by KG Media hanya di Spotify. Berita pertama, dilansir dari kompas.com, aktris Kim Tae-ri merasa kerja kerasnya selama syuting drama 2521 merasa dihargai. Setelah series 2521 selesai, Kim Tae-ri melakukan wawancara dengan media untuk membahas dramanya. Kim Tae-ri bilang kalau sebenarnya dia nggak mengharapkan dramanya mendapatkan tanggapan yang begitu hangat dari penonton. Aktris berusia 33 tahun itu menceritakan bahwa proses syuting dilakukan saat musim dingin. Makanya, para staf produksi mengalami banyak kendala. Mendapatkan respon positif dari penonton, Kim Tae-ri bersyukur karena itu berarti kerja kerasnya dan juga tim produksi dihargai. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dilansir dari high.grid.id, sutradara Squid Game, Dong Hyuk Hwang, bakalan buat film kontroversial lainnya yang lebih kejam dari Squid Game loh. Infonya dari Variety melalui IGN, Hwang lagi ngerjain film berjudul Killing Old People Club, adaptasi dari novel karya penulis esai Italia, Umberto Eco. Proyek baru ini bukan berarti Hwang meninggalkan dunia Squid Game. Squid Game Season 2 sudah dalam pengerjaan. Hwang berharap Season 2 sudah bisa tayang di Netflix akhir 2024. Dan yang terakhir, dilansir dari high.grid.id, pada Hari Film Nasional 30 Maret lalu, Komite FFI 2021-2023 meluncurkan Piala Citra Festival Film Indonesia 2022 di Sarinah Tamrin yang ditayangkan secara daring. Karena andil besar perempuan dalam membangun ekosistem perfilman di Indonesia menjadi salah satu dinamika yang tergambar saat ini. Oleh karena itu, FFI 2022 digelar dengan mengangkat tema Perempuan, Citra Karya, dan Karsa. Kemendikbudristek mendukung penuh penyelenggaraan Festival Film Indonesia 2022 ini, apalagi mengangkat tema perempuan dan menghadirkan terobosan baru yang membawa kemajuan bagi seluruh ekosistem perfilman Indonesia, khususnya perempuan. Demikian 3 Minute Update hari ini, saya Elia Manda pamit, jangan lupa dengarkan update terbaru lainnya. Sekian update pagi ini, sampai ketemu di 3 Minute Update selanjutnya.